Okay. Jadi untuk part yang pertama iaitu mass defects and binding energy. So learning outcome yang perlu dicapai adalah first kita kena pandai untuk define dan menggunakan equation of mass defects. Okay. So kita tengok sama-sama learning outcome, tuliskan. So first is to define and use mass defect. Okay, dan juga kita akan terus define and use kuantiti yang kedua iaitu binding energy. Binding energy. Okay, so untuk dua banyak akar ni, saya pecahkan kepada satu table iaitu dua kolom. Bagi kolom yang pertama iaitu mass defects. Okay, so kita nak belajar apa itu mass defects. Dan yang kedua, apa pula itu binding energy. Jadi, sepanjang saya explain, saya akan menggunakan slide daripada slide yang kelima okay, sampai slide yang ke-10 untuk dua part ini. Okay, 5 sampai slide yang ke-10. Right, so kita terus dahulu define apa itu mass defects. Okay, so by definition, mass defects okay, adalah mass of nucleus. Okay, saya akan gunakan pen color merah untuk menunjukkan mass of nucleus. In mass of a nucleus. Okay, yang mana the mass of a nucleus is always okay, always less than okay, always less than the mass of constituent nucleons. Okay, sekejap, saya betulkan. So, saya ambil definition yang ini. The mass defects adalah mass difference antara dua masses yang saya sebutkan tadi, mass nucleus. Okay, so, ini adalah mass difference. Kita katakan semula. So, perbezaan mass antara mass nucleus. Okay, saya gunakan pen merah untuk tuliskan sebagai mass nucleus. So, between mass of a nucleus. Okay, dan juga perbezaan mass nucleus dengan mass of constituent nucleons. Okay, so, untuk mass constituent, saya gunakan pen hijau. Okay, total mass of constituent. Konstituen ni maksudnya berasingan. Konstituen ni maksudnya terasing, berasingan. So, nukleon yang berasingan. Nukleons. Okay. Jadi, kita tengok apa maksudnya mass nucleus dengan apa maksudnya constituent nucleons. Okay. Jadi, saya akan lukiskan dengan pen merah. Okay. Jadi, kalau kita anggapkan sebagai mass nucleus ni sebagai satu bola, satu jisim bola. Bola yang dalam bentuk bola lah. Ataupun kalau nak lebih mudah untuk bayangkan, dia ibarat seperti satu jar of sweet. Jar of sweet. Okay. So, saya akan lukiskan satu jar of sweet. Okay. Ataupun gula-gula. Sweets. Okay. So, ini adalah sweets. Okay. So, dia dah dalam bentuk sekejap eh, saya lukiskan siap dulu. Okay, saya nak explain apa tu maksudnya mass of nucleus dengan constituent nucleons. Okay, so ini adalah salah satu bentuk untuk mass of nucleus yang mana kita anggapkan dia, analogi dia sebagai a jar of sweets. A jar of sweets ni macam satu jar yang penuh dengan gula-gula lah. Kita penuhkan dengan air. Gula-gula. Okay, so this is a jar of soup. Analogi. Okay. Bila kita tengok pada mass bagi the jar of sweets, okay,
Okay, so bila dia diasingkan, so the sweets diasingkan dia punya bentuk, okay, daripada jar, so kita keluarkan dia. Yes, so kalau kita pecahkan the jar of sweets, so kita pecahkan dia kepada constituent neutron. Okay, jadi sekarang dia dah dipecahkan kepada constituent neutron. So neutron tersebut terdiri daripada proton dengan neutron. Okay, so kita ambil the sweets dan kita asingkan dia. Okay, jadi dia dah terasing. Okay, terasing. Okay, so ini adalah konstituen nukleon. Dia dah terasing. Dia dah bukan lagi dalam bentuk yang solid. Okay, so ini adalah konstituen nukleon. Okay, jadi kita nampak di sini di mana bila mana switch tersebut bila dia dalam satu bentuk solid, maksudnya dia disatukan, bila dia disatukan dalam jar, apa yang berlaku, massnya tidak sama bila mana dia diasingkan. Jadi the sweet, this is the sweet. So sweet tu bila dia berasingan, konstituen maksudnya terasing, bila dia berasingan, mass dia tidak akan sama. Okay, sebagai contoh, kalau saya timbang the jar of sweet, contoh. So ini adalah mass of the nucleus. Ibarat analogi dia adalah seperti mass of nucleus. Okay, maksudnya kalau saya cuba timbang the jar of sweet, katakanlah saya dapat nilai mass dia adalah contoh sahaja. Contoh saya kira-kira dapat 50 gram. Okay, 50 gram ni adalah mass of nucleus. Contoh. Maksudnya dia sekarang dalam satu bentuk yang dia mampat. Dia dimampatkan dalam the jar of sweet. Okay, kita timbang berat dia 50 gram. Tapi bila kita timbang dia sekali lagi dengan cara berasingan, maksudnya kita timbang satu persatu. Kita timbang satu sweet, timbang lagi satu sweet, timbang lagi satu sweet. So, timbang sweet tersebut secara berasingan. Apa yang kita akan dapati di mana, masses bila kita tambahkan semua nukleon tersebut, the mass dia tu tidak akan sama nilai dengan 50. Jadi, okay, akan less than 50. Tidak akan less than 50 gram. So, ini adalah mass of nukleon. Okay, contoh analogi yang lain, kalau kita ada dua botol air, ini saya nak terangkan macam mana konsep mass defect dengan binding energy. So kalau kita ambil dua contoh botol air, awak ambil botol air yang 200 ml, okay, kita ada dua botol air, bayangkan dua botol air 200 ml, dua-dua tu mempunyai air penuh. Okay, satu air kita bekukan, maksudnya air dalam bentuk botol yang pertama tu dah dibekukan. So dia dah keras. Okay, berbanding dengan botol air yang kedua, dia dalam bentuk form dia adalah liquid. Okay, maksudnya botol satu, water dia dalam form of solid. Botol air yang kedua, dia punya air dia dalam bentuk liquid. Okay. So sekarang kita kalau timbangkan kedua-dua botol tersebut, kita secara logik dan memang fakta ni, awak cuba buktikan dalam eksperimen, awak akan dapati dia punya jisim dia akan berasingan. Jisim yang berbeza walaupun isi padu air yang sama. Okey, maksudnya kalau kita tengok botol satu dengan botol dua, botol satu yang mana air dalam bentuk solid yang dah keras jadi air batu, dia punya jisim lagi besar. Okey, jadi lagi kejap eh. Jisim dia lagi besar. Okey, compare dengan bila dia dah dalam bentuk liquid. Okay, jisim dia lebih kecil. Okay, so itu antara-antara analogi di mana kalau dalam bentuk form and dalam bentuk form of solid dengan form of liquid, dia punya jisim akan berbeza. Okay, sama juga dalam case of nucleus dengan constituent nucleon. Okay, sekejap. Ini bukan kecil, ini sama. Ini besar, ini besar. Betul kan? Ini lebih besar daripada 50. Ini maksudnya sekarang walaupun benda yang sama, tetapi kalau kita timbang jisim dalam dua keadaan yang berbeza, satu dalam bentuk nukleus dengan satu lagi dalam bentuk constituent neutrons, masses dia akan dapat mass yang berbeza. Okay. So kat sini ada something happen in between bila mana dia dalam bentuk nukleus and bila mana dia dalam bentuk constituent neutron. Okay. Okay, so kita tengok simbol. Ni definition number one. Okay, next kita belajar simbol.
Okay, apakah simbol bagi mass defects? So, simbol mass defects. So, mass defects adalah different in mass. So, difference tu simbol dia adalah delta. Okay, mass adalah simbol dia small m. So, ni adalah simbol bagi mass defects, delta m. Okay, delta m. Okay, so, ini adalah simbol mass defect. Dan mana unit dia adalah kita akan belajar di mana unit dia ada beberapa unit. Okay, yang pertama, normal unit adalah in kg lah, in kilogram. Okay, yang kedua, kita akan belajar di mana unit lain dia adalah juga unit U. U tu adalah atomic mass unit. Okay. So, yang tu atomic mass unit tu kita akan tengok selepas kita explain perbezaan mass defects dengan binding energy. Okay. Jadi, tengok pada analogi tadi semula. So, kalau kita nak keluarkan equation bagi mass defects. Okay, equation. So, kita keluarkan equation bagi mass defects iaitu delta N. Okay, jadi kat sini, daripada definition dia kata delta M tu adalah mass difference antara siapa dengan siapa, antara nucleus dengan constituent neutron. Okay, bermaksud delta M bersamaan okay, mass nucleus, mass nukleon tolak dengan mass nucleus. Okay, saya akan gunakan pen color hijau. So, ni adalah mass bagi nukleon. Okay, tolakkan dengan mass bagi nukleus. Okay, then kalau kita tengok kat sini, nukleon, kalau belajar pada kimia, so nukleon ni terdiri daripada proton dan juga neutron. Okay, proton dan juga neutron. Bermaksud, pada nukleon warna hijau yang saya lukiskan, dia terdiri daripada sebahagian adalah proton dan sebahagian dia adalah neutron. Okay, so saya akan gunakan colour warna orange. Okay, orange ni adalah untuk lukisan bagi proton. Contohnya adalah proton. So, nukleon ni terdiri daripada proton dan juga neutron. Okay, yang warna orange ini adalah proton. So, saya lukiskan sebahagian proton dalam neutron. So, ini adalah proton. So, saya labelkan. So, ini adalah mass bagi proton. P adalah proton. Okey, dan juga yang selebihnya, itu baki dia tu, itu adalah neutron. Okey, so colourkan colour yang warna purple, yang balance dia, itu semua adalah neutron. So, ini semua adalah neutron. So, labelkan. Ini adalah mass bagi neutron. Ini hilang lah eh. Oh, saya tulis penuh lah kalau macam tu. Okay, yang berwarna orange adalah proton. Okay, dan yang berwarna purple itu adalah neutron. Setakat ni okay tak? Follow saya ke? Okey tak? Okey. Okey. Right, so maksudnya nukleon ini adalah terdiri daripada proton dengan neutron. Okey, maksudnya kat sini kita nampak di mana hasil tambah proton dengan neutron itu adalah mass bagi nukleon. Okey, hasil tambah proton dengan nukleon itu adalah neutron itu adalah mass of nukleon. Okey, jadi saya akan keluarkan. So, mass nukleon ini sebenarnya adalah hasil tambah mass proton dengan neutron. Bermaksud, proton itu adalah mass MP. Okay, so mass nukleon ini adalah hasil tambah mass proton dengan neutron. Okay, saya tulis kat bawah lah eh. Hilang. Okay.
langsung. So, rumus bagi mass nukleon adalah bersamaan mass bagi proton MP okay, dengan mass bagi neutron MN. Okay, tetapi kat sini kita kena tengoklah ada berapa banyak bilangan proton dan berapa banyak bilangan neutron. Okay, sebagai contoh yang saya dah lukiskan, proton ada berapa proton dalam neutron? Kita kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, sebagai contoh dalamnya ada 15 proton. Okay, maksudnya kita kena darabkan 15 darab dengan mass proton bagi setiap satu. So 15 darab dengan mass NP. Okay, so 15 itu adalah bilangan proton. Bilangan proton, simbol dia adalah Z. Okay, so maksudnya dalam rumus NP ni, kita kena tambahkan satu kuantiti Z. Okay, so Z ini dalam contoh yang saya lukiskan adalah 15 sebab kita ada 15 proton. NP pula adalah mass bagi satu proton. So 15 proton darab dengan mass bagi satu proton. So itu adalah ZNP. Faham tak? Faham. Okey. Manakala neutron, kalau tengok pada bilangan yang saya dah lukiskan, ada berapa neutron? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Contoh dalam lukisan ni ada 27 neutron. Jadi 27 tu adalah bilangan neutron. So dia punya kuantiti bilangan neutron adalah N besar. Okay, N besar. N besar ini nilai dia 27. Kenapa 27? Sebab N besar itu bilangan dia dalam neutron adalah 27. So NN pula maksudnya mass bagi satu neutron. So 27 darab dengan single mass of neutron. So kita dapatlah NMN. Jadi kalau kita tambahkan ZNP tambah NMN, itulah mass of nukleon, N nukleon. Faham? Faham. Okay. So, kita kembangkan rumus ni. Okay, jadi N nukleon adalah ZNP ditambah NMN. Ini adalah mass nukleon. Okay, tutup dalam bracket. Itu adalah rumus bagi mass nukleon. Okay, dan teruskan tulis mass nukleus. Okay, tolak dengan mass nukleus. Okay, so ini adalah rumus bagi mass defects, delta N. So mass defect adalah mass difference antara constituent nucleon and the nucleus mass. Okay, so highlightkan. So ini adalah rumus mass defects yang penting. Okay, hafal. Okay, delta N is ZNP tambah NMN tolak dengan mass of nucleus. Okay, so sekarang kita nak fahamkan pula. Kenapa boleh ada perbezaan antara nucleus dengan nukleon? Kenapa ada perbezaan antara mass nucleus dengan mass nukleon? Walhal dia adalah objek yang sama, cuma berbeza sahaja dia punya formation. Satu formation dia dalam satu keadaan yang dia solid. Maksudnya dia rapat-rapat, iaitu untuk kes nukleus. Lagi satu keadaan dia adalah dalam berasingan, nukleon. Dia terasing. So kenapa boleh ada perbezaan tersebut adalah disebabkan satu sahaja reasonnya. Okay. Sebabkan ada some release of energy bila mana kita nak combinekan nukleon kepada nukleus. Bermaksud bila mana neutron ni terasing, dia tak ada wujud interaction antara satu sama yang lain. Tapi bila dia nak dikombinkan dalam satu form nucleus, bila dia nak combinekan, kat situ dia ada some release of energy. Ada pembebasan tenaga yang berlaku. Okay? Dan disebabkan the acts of some the release of energy tu yang menyebabkan ada perbezaan mass. Okay? Ada perbezaan mass. So, kita tuliskan.
So why? Why is there mass difference? Macam mana boleh wujud mass difference? Iaitu macam mana boleh terhasilnya mass defects tersebut? Adalah sebabkan because okay, saya gunakan color hijau because dx of combining the neutron to form the nucleus. So kita nak gabungkan neutron kepada nucleus akan menyebabkan osis. Sum of energy release. So, this combination daripada nukleon kepada nukleus akan menyebabkan sum of energy release. Okay, this energy release ni lah dinamakan sebagai mass binding energy. Okay, saya akan bulatkan energy release. Inilah sebenarnya adalah binding energy. This is the binding energy. Okay, so energy release, tenaga yang dilepaskan bila mana kita combine neutron kepada nukleus, itu dinamakan binding energy. Okay, so kita definekan pula apakah itu binding energy. Define. Apakah itu binding energy? Okay, so tadi kita dah define kan, dah faham maksudnya mana datang binding energy itu adalah disebabkan the action untuk kita combinekan nukleon kepada nukleus. Okay, so by definition, dia adalah satu tenaga. Okay, tenaga yang sama yang kita gunakan. Okay, kalau daripada mass defect kita nak combinekan nukleon kepada nukleus, dia akan membebaskan tenaga. Okay. Dan this energy yang terbebas itulah tenaga yang satu yang digunakan untuk kita completely kita nak asingkan semula nukleon tersebut. Okay, maksudnya tenaga, contoh saya bagi nilai. Contoh, kalau kita nak jadikan nukleus daripada konstituen nukleon. Okay, contoh, okay, saya bagi satu nilai. Kita gunakan color green. Okay, katakan bila mana kita nak gabungkan nukleon kepada nukleus, so kita ambil proton dan neutron, so kita gabungkan dia. Gabungkan kepada nukleus, katakanlah tenaga yang terbebas, contoh. So energy yang terbebas semasa nak digabungkan daripada nukleon kepada nukleus, sebagai contoh tenaga dia adalah sebanyak tenaga dia contohlah sebanyak adalah 2 joule contoh. Contoh tenaga dia adalah sebanyak 2 joule. Ha, so ni adalah tenaga yang terbebas bila mana nak gabungkan nukleon kepada nukleus. Okay, saya tulis kat sini nak combine. So bila kita nak combine nukleon kepada nukleus, contoh tenaga yang terbebas adalah sebanyak 2 joule. So nilai 2 joule ni adalah tenaga yang sama yang akan terbebas bila mana kita nak reverse proses tersebut. Nak reverse proses maksudnya kita nak asingkan pula nukleus kepada nukleon. So tenaga yang terbebas juga adalah nilai dia sebanyak 2 joule. Ini nak kita separatekan. So daripada nukleon nak combine kepada nukleus terbebas 2 joule. 2 joule jugalah tenaga yang akan diserap dan digunakan untuk kita separate nukleus kepada nukleon. Maksudnya tenaga yang sama untuk combine dan separate daripada nukleon kepada nukleus ataupun daripada nukleus kepada nukleon. Okay, faham?
Paham. Okey. Jadi by definition, kalau mass defects ini action of combining, action of combining. Tapi dalam kes bagi binding energy, ini adalah action untuk separate. Okay. So the energy required to separate. Okay, saya gunakan pen merah. To separate. Ini adalah action to separate. Separate completely. Okay, completely. Nak separate siapa? Nak separate nukleon dalam nukleus. Sebab bila dia dah combine tadi, dia dah combine nukleon in the nucleus. So sekarang nak separate, maksudnya nukleon dalam nukleus. All nukleon. In nucleus. Okay, so ini adalah bahasa binding energy. Okay. Simbol. Apakah simbol bagi binding energy? Okay, simbol bagi binding energy adalah energy is E. Okay, binding kita ambil the first letter B. So, simbol dia adalah EB. Okay, next equation. Okay, apakah equation bagi binding energy? Okay, so equation bagi binding energy datang daripada Einstein mass energy relation. Okay, di mana Einstein kata E bersamaan mc square. E bersamaan mc square. M stand for mass, c stand for the speed of light. Okay, mc square. Okay, jadi kita akan gunakan rumus yang sama untuk equation bagi binding energy. Okay, cuma kita akan ubah sahaja mass tersebut kepada delta m. So E bersamaan delta mc square. So delta M ni adalah merujuk kepada mass defects. Kenapa kita tak guna mass biasa? Kenapa kita tak guna mass nucleus? Okay, kenapa? Saya bulatkan kat sini. Delta M. Kenapa kena delta M? Ini adalah mass defects. Okay, kenapa kita kena guna formula dia sebagai mass defects? Kenapa tak? EB bersamaan N nucleus darab C square. Kenapa tak EB bersamaan mass nukleon darab C square? Kenapa tak EB bersamaan mass proton darab C square dan sebagainya? Sebab apa? Sebab by definition binding energy itu sendiri dia adalah untuk kita perbezaan bila mana dia dalam dua form yang berbeza. Iaitu dalam form solid, dalam form nukleus dengan dalam form nukleon. Iaitu perbezaan mass antara mass nucleus dengan mass nucleon itu adalah nama dia mass defects. Sebab tu kita punya equation EB adalah binding energy adalah delta M darab C square. Sebab kita nak compare kan, energy ni datang disebabkan ada perbezaan antara nucleus dengan nukleon. Okay, iaitu mass defects. Mass defect itu sendiri maksudnya adalah mass difference antara mass nucleon dengan mass nucleus. So sebab tu rumus EB adalah delta M darab C square. Okay, bukan sebaliknya. Okay, right. So far so good. Good, Nadia. Okay, right. So, ini adalah equation penting untuk binding energy. Kita kotakkan ya. Afan. Maafkan saya rasa saya punya suara dah lain sikit. Tersumbat sikit hidung. Okay. So, ni rumus yang dua rumus yang penting. First is for mass defects and the second is for binding energy. Alright, so sekarang saya nak bawa awak kepada penggunaan equation binding energy. Okay, so kat sini berhati-hati, saya akan take note kan beberapa perkara yang penting. Kita akan buat satu kotak. Sekejap. Okay, so apa yang saya nak tekankan di sini adalah penggunaan equation. Okay, so penggunaan equation tu daripada unit. Okay, di mana EB delta M dan C square. So kita tuliskan dalam equation tersebut. Okay, so bagi rho yang pertama ini adalah tenaga EB, binding energy.
Soro yang kedua ni adalah untuk mass defects, delta n, dan row yang ketiga ni adalah c square, iaitu speed of light. Saya definekan sekali lah apa maksud c. C maksudnya speed of light. Okay, dan nilai dia adalah 3 per eksponen 8. Okay, unit ms minus 1. Okay, sebenarnya adalah kelajuan cahaya. Okay, jadi saya nak tekankan kat sini beberapa unit yang penting bila mana awak nak apply equation binding energy. Okay. Yang pertama, unit yang normal. No, unit yang normal maksudnya dalam SI unit. Okay, apa maksud SI unit? ED adalah tenaga. Okay, apakah SI unit bagi tenaga? Joy. Joy. Bagus. Okay, saya zoomkan dulu. Okay, SI unit bagi tenaga is joule. Okay, so baris yang pertama ini adalah untuk bagaimana bila awak applykan equation ED dalam joule. So, bila awak gunakan dalam joule, delta N kita gunakan dalam apa? SI unit bagi mass. Apakah SI unit bagi mass? Kilogram, kg. Bagus. Okay, dan kalau awak gunakan delta N in kg, nilai C nak masukkan berapa nilai dia? Dalam unit apa? M, S, minus 1. So masukkanlah nilai dia sebagai 3 darab 10 kuasa 8. So ini adalah constant value, eh? Sebab tu saya terus tuliskan nilai dia berapa. Delta M dengan EV ni bergantung pada soalan. Mass tu tengoklah pada berapa banyak proton. So kita nak cakap nukleus siapa. Nukleus dalam timetable kimia kan banyak kan jenis nukleus. So yang delta N dengan EB saya tak tuliskan. C ni adalah satu constant value. So saya dah tulis siap-siap. So kalau gunakan unit tenaga, unit mass dalam joule and kg, wajib gantikan C tu sebagai nilai dia. 3 eksponen 8. Okay. Unit dia adalah ms minus 1. Dan awak squarekan value. Maksudnya 3 darab 10 kuasa 8. Darab 3 darab 10 kuasa 8. 2 kali darabkan. 3 darab 10 kuasa 8. Okay. Yang poin penting di sini adalah yang kedua. Apakah unit lain bagi tenaga dengan mass? Okay, tadi saya dah sebutkan. Sekejap, saya ada space tu. Sekejap, sekejap. Sekejap, saya nak bagi space sikit. Okay, ni ni okay. In kg. Okay, so yang kedua, ada satu lagi unit lain bagi energi dengan mass. Okay, yang mana unit dia untuk energi adalah dalam electron volt. Okay, electron volt. Okay, electron volt juga adalah unit bagi tenaga. Okay, jadi macam mana kalau kita nak tengok conversion antara joule dengan EV? Okay, apakah conversion bagi joule dengan EV? Apakah unit conversion bagi joule dengan EV? Satu joule berapa EV? Ada berapa EV dalam satu joule? Satu EV berapa joule? 1.6 eksponen negatif 19. Okay. So, kita terus tuliskan conversion satu EV bersamaan 1.6 eksponen negatif 19 joule. Okey. So kalau kita gunakan unit tenaga dalam EV, kita kena pasangan untuk mass dia bukan in kg. No. Okey, bagi pasangan untuk EV, bagi tenaga, mass defect saya pasangan dia adalah dalam bentuk U. U.
U. U juga adalah unit bagi mass. Okey, saya tuliskan kat bawah eh, apa maksud U. U juga adalah unit bagi mass. Unit mass defect. Mass or mass defect. Yang pertama dalam kilogram. Yang kedua dalam U. U juga adalah maksud dia adalah atomic mass unit. Okay, so ini adalah unit lain bagi mass defect iaitu U. Okay, simbol bagi atomic mass unit adalah U. So kenapa boleh datang pula tiba-tiba konsep mass unit mass yang berbeza? Biasanya kita gunakan mass, unit mass kan biasanya adalah kilogram ataupun gram kan? Ataupun dalam British punya sistem LB, pound. Tapi kenapa pula datang unit U? Siapa nak teka? Kenapa boleh ada unit lain bagi mass effect sebagai atomic mass unit? Siapa nak teka kenapa? Kenapa ada unit mass atomic mass unit? Siapa nak teka? Kecil sangat kot. Ya, pandai. Artikel. Siapa yang jawab pandai. Maksudnya sebab dah nama pun atom. Ini berkenaan tentang proton, neutron, elektron, nukleus. Semua tu adalah atom. So atom tu sangat-sangat-sangat-sangat significantly small. Jadi kalau kita nak timbang berat dia, tak elok lah sebenarnya. Tak sopan untuk gunakan ni sebagai kilogram. Dia saiz dia kecil tapi awak nak pakaikan dia dengan baju yang besar. So macam kurang sopan. So kena seeloknya dengan baju yang sesuai dengan badan dia. Ibaratkan macam mass defect ni sangat kecil. So dia punya unit yang sesuai adalah atomic mass unit U. Tapi tak salah kalau nak pakaikan baju yang besar. Cuma nampak seleki dan tak sopan lah. Ibarat macam bayi-bayi umur setahun, awak nak pakaikan dia baju untuk orang dewasa. Nampak gelebih je. Tapi masih serve the purpose iaitu untuk cover dia punya aurat tapi tak sopan. Itulah ibarat kenapa boleh wujud atomic mass unit dalam unit bagi mass. Ada unit lain bagi mass iaitu atomic mass unit. Samalah juga penjelasan dia adalah untuk tenaga. Tenaga kenapa ada unit electron volt sebabkan sekali lagi kita bercakap tentang atom. Lebih sesuai gunakan electron volt daripada joule. Tak salah guna joule, tak salah guna kilogram tapi kesesuaian dia pada elektron volt dengan U sebab ini adalah saiz atom. Okey, jelas? Jelas. Okey. So, dah tahu dia punya unit lain adalah atomic mass unit iaitu U. Kita kena tahu pula lah apakah dia punya conversion. Conversion antara U dengan okay. Kita tengok dulu U dengan joule. Okay, U dengan joule dengan U dengan EV. So kat sini ada beberapa conversion. U dengan kg pun ada different conversionnya. Okay, so kita tengok pasangan mass dengan mass dahulu. Okay, pasangan untuk mass dengan mass, U dengan kg, dia punya nilai 1 U adalah bersamaan 1.66 eksponen negatif 27 kilogram. Okay, so kalau kita nak convertkan antara mass unit dengan mass unit U dengan kg, kita kena hafalah 1 U bersamaan 1.66 eksponen negatif 27. Kenapa boleh datang 1.66 eksponen negatif 27 adalah sebabkan kita bahagikan mass bagi carbon 12 dengan bilangan nuclear number dia iaitu 12. Okay, so dapatlah nilai 1.66 eksponen negatif 27 kilogram. Nampak ke saya guna kalping? Nampak. Okay, good. Alright. Dan kalau kita gunakan pasangan tenaga sebagai EV dan delta N sebagai U, awak kena masukkan nilai C square tu sebagai C square sahaja. Awak jangan masukkan nilai 3.8. No. So kalau awak gunakan pasangan EV U, C square ni masukkan C square sahaja. Masukkan sebagai C square sahaja. Tak perlu awak nak convertkan unit dia. Okay, so kat sini kenapa boleh datang konsep just tinggalkan C square adalah disebabkan tenaga yang kita bebaskan tu ada relationship dengan mass, iaitu daripada Einstein mass energy relation.
dia tuliskan. Dia macam confused sikit eh, tapi dia tak, tak pening pun sebenarnya. So from Einstein, mass energy relation. So maksudnya mass and energy tu dia ada relationship. Walaupun unit dia berbeza, mass unit mass, energy unit energy, tapi dia ada relation, close relation. Okay, so datang daripada Einstein mass energy relation. Okay, so kat sini maksudnya mass and energy dia ada relation dia. Okay. Apa maksud relation dia adalah kita boleh tengok di mana. Contoh yang pertama, relation yang pertama, one, kita tengok daripada equation Einstein, E bersamaan mc square. Okay, so ni adalah relation yang pertama untuk mass energy. M is mass, E adalah energy. E adalah tenaga bersamaan m is mass darab c square speed of light. So kalau kita masukkan mass ini adalah untuk mass 1.66, iaitu untuk satu atomic mass unit. Masukkan m ni sebagai 1.66 eksponen negatif 27. Okay, dan kita masukkan kat gantian C tu adalah sebagai 3 eksponen 8. Kita squarekan dia. Okay, berapa dapat nilai dia? Berapa dapat nilai tenaga kat sini? 9 darab 10 kos 16 7. Good. 1.49 eksponen negatif 10. So, unit di sini adalah dalam joule. Okay. So kat sini bagi relation yang pertama, bila kita gantikan mass sebagai 1.66 dan C sebagai 3.98, kita dapati relation bagi mass energy yang pertama adalah 1 U, iaitu kita gantikan yang ni kan 1 U kan. Ini adalah 1 U. Ini adalah 1 U. Okay, 1 U adalah bersamaan dengan nilai energi ni, iaitu 1.49 eksponen negatif 10 joule. Ini adalah relationship untuk mass energy from the Einstein equation. Okay. So kalau kita masukkan pula relation yang kedua, the second relation, dia juga daripada Einstein equation, E bersamaan mc square. Cuma sekarang kita just ubahkan sahaja. Okay, kita ubahkan joule ni kepada electron volt. Okay, so kita ubah sahaja unit dia, joule kepada electron volt. So ni adalah dalam bentuk joule. So nak tukarkan kepada electron volt. So berapakah satu electron volt tadi? Tengok di atas ni. Satu electron volt berapa joule? 1.6 eksponen negatif 19. Okay, so joule kita nak cancel, nak jadikan electron volt. So, maksudnya electron volt kena letak atas lah. Kita nak convertkan joule kepada electron volt. Okay, so maksudnya kena bahagikan dengan 1.6 eksponen negatif 19 joule. So joule and joule dah cancel. So tinggal apa? Tinggal electron volt. Okay, so berapa nilai dia? 1.49 eksponen negatif 10 bahagikan 1.6 eksponen negatif 19. Apa jawapan? Berapa jawapan? Ah, berapa jawapan? 1.49 eksponen negatif 10 bahagi dengan 1.6 eksponen negatif 19. 931.5 eksponen 6. Oh good. 931.5 eksponen 6. Siapa unit yang tinggal di sini? Electron volt. Electron volt. Okay. So, bagi relation yang kedua from the Einstein, kita juga boleh katakan di mana 1 U. Kenapa 1 U? Sebab kita gantikan mass ni sebagai satu atomic mass unit. Daripada awal tadi kita dah gantikan mass sebagai satu atomic mass unit. Okay, maksudnya 1 U bersamaan juga dengan nilai 931.5 eksponen 6 elektron volt. Okay. So kalau kita nampak di sini,
bahagian kiri, unit dia adalah 1 joule. Itu adalah unit bagi mass. Dan bahagian kanan, 1.49 eksponen ke 10 dan juga 931.5 eksponen 6. Ini adalah unit joule dan elektron volt. Maksudnya ini adalah unit energi. So, inilah mass energy relationship from the Einstein. Okay? Dan last kali, kita tengok eksponen 6. Ini adalah berapa prefix dia? Prefix antara giga, mega, kilo, desi, sentimili. Eksponen 6 berapa prefix? Mega. Mega, bagus. So, kita boleh juga tuliskan 1 U bersamaan 931.5 mega elektron volt. Okay. So far, ini ada 5 equation penting yang awak perlu hafal. Hafal, saya akan highlightkan yang mana yang kena hafal. Okay, yang pertama, ini. Iaitu equation bagi mass defects. Okay, yang kedua, equation bagi binding energy. Okay, yang ketiga, unit conversion ni, conversion bagi mass atomic kepada kilogram. Ni antara mass dengan mass. Mass U dengan mass kg. Okay, equation yang keempat, antara mass dengan joule. Okay, yang kelima antara mass dengan electron volt. Yang mega ni awak just tengok daripada equation kelima lah, eksponen 6 tu adalah mega. Okay. So,